Tambah 5 sama dengan siapa saya, yang tahu? 55, Bu. Salah, Kuma. Ayo coba dihitung lagi. Oh iya, salah, Bu Guru. Yang benar adalah 0. Kuma, 5 dikurangi 5 itu baru hasilnya 0. Ayo berapa? 10, Bu. Iya, betul sekali anak-anak. Wes, gampang. Kuma salah ya, Bu. Kuma jadi malu. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke anak-anak, saatnya kita pulang. Besok jangan ada yang terlambat ya. Iya, Ibu Guru. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu Guru. Cepat. Aduh, petirnya seram sekali ya, Kit. Mondi mau pulang aja deh. Iya, Mondi. Kit, teh seram mau pulang aja ah. Nanti malah kesembar petir lagi. Ih, takut. Wes, gampang. Mondi, Kit, kok takut amat sih sama petir aja? Kuma aja gak takut kok. Ah, aku pulang saja. Aduh, Mondi punya ide. Kit, tungguin Mondi dong. Cepetan atuh Mondi. Kit mah takut. Dasar Mondi. Kuma anak yang berani memancing ikan sendiri. Walau Mondi dan Kit pergi, Kuma tak takut sendiri. Sebab Kuma anak yang berani. Syala la 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 la. Wes gampang, dasar si Kit dan Mondi. Masa sama langit mendung dan macam saja takut sih. Hai, itu sepertinya Kuma sedang di pemancingan. Tapi kok
Kuma tidur di tanah begitu ya? Padahal sekarang kan sedang hujan lebat. Hei Kuma, kenapa kamu tidur di sini? Ayo bangun. Kuma, Kuma, bangun Kuma. Wah, Kuma pingsan. Rabi harus segera membawa Kuma ke klinik nih. Bagaimana keadaan Kuma, Pak Dokter? Tenang saja, Rabi. Ini anak tidak apa-apa. Sebentar lagi dia akan pulih kembali. Nanti kalau dia sudah sadar, sudah bisa dibawa pulang. Oh, begitu ya. Terima kasih, Pak Dokter. Wis, gampang. Kuma ada di mana nih? Gak apa-apa kok, Kuma. Tadi Kuma tersambar petir hingga pingsan di tempat pemancingan. Wis, gampang. Waduh, badan Kuma gosong dong. Kuma, Kuma, kamu tidak gosong. Itu kan cuma ada di film saja. Kuma, ayo kita pulang. Biar Rabi yang antar Kuma pulang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Sekarang kita mulai pelajarannya. Dimulai pertanyaan dari Ibu Guru ya. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu penemu lampu? Saya Bu. Siapa Kuma? Thomas Alva Edison Bu. Wah benar sekali Kuma. Kuma pintar. Sekarang pertanyaan kedua, siapa penemu telepon? Saya lagi, Bu. Wah, Kuma lagi. Siapa Kuma? Alexander Graham Bell, Bu Guru. Wah, Kuma hebat. Benar sekali, Kuma. Keren, ey. Kuma mah sekarang pintar pisan, ey. Mondi punya ide. Kuma pintar. Hore! Itu kan pertanyaan yang gampang teman-teman. Kalian juga bisa menjawabnya. Pertanyaan yang ketiga, sekarang pelajaran berhitung ya. Siapa yang tahu 6 dikali 6 sama dengan berapa? Saya Bu. Iya Kuma berapa? 36 Bu Guru. Wah benar sekali Kuma. Kuma memang pintar. Kit, semua gak percaya deh. Kok Kuma jadi pintar sih? Keren, iya. Semua bingung. Apalagi Kuma. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Shalalalalalala. Lalalala. Kuma. Mondi, kagetin Kuma aja. Mondi ngapain di sini Mondi? Mondi mau minta tolong Kuma. Minta tolong apa? Nanti Kuma nggak mau lagi. Mondi mau minta tolong apa Mondi? Beneran Kuma mau? Iya Mondi. Tolong kerjain biar Mondi dong. Mau enggak? Aduh. Iya. Kuma kerjain PR Mondi deh. Ya udah, Kuma kerjain di rumah ya. Terima kasih ya, Kuma. Ternyata Kuma mau juga. Aduh, kids. PR Happy banyak sekali ini. Jadinya enggak bisa bantu anak Kids. Ya, Happy. Kids mah lagi malas ngerjain PR. Gimana atuh? Wes, gampang. Sini Kids, biar Kuma yang ngerjain PR-nya saja. Hah? Beneran atuh Kuma? Kuma mah teman Kids yang baik. Yes. Tapi Kuma, apa ngana bisa bikin PR torang sekalian? Wes, gampang. Serahkan saja pada Kuma Happy.
Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Yeay, kids, Kuma numpang ke kamar mandi dulu ya. Kuma mau pipis nih, udah gak kuat. Iya, silahkan atuh Kuma. Perlu kids anterin gak ke kamar mandinya? Wes, gampang. Kuma bisa sendiri kok kids. Masa kita aja dianterin? Gimana sih kids? Emang Kuma penyakit apa? Tin. Aduh, aduh, kenapa teh? Kenapa teh begitu? Tolong, tolong. Aduh, kita teh jadi khawatir. Ah, jangan-jangan teh Kuma. Kenapa ya? Kuma. Ah, aduh, kita jadi khawatir sama si Kuma. Aduh, kids. Aduh, Kuma. Kuma, kamu kenapa? Aduh,
Lah, kok kita jadi kosong begini? Aduh, Kids. Aduh, wah, maaf ya. Hah? Kabel itu Kuma pegang. Hah, tapi kamu teh gak apa-apa, Kuma. Coba atuh sini, Kids, lihat. Aduh. Wah, maafnya, Kuma. Kabel itu mah memang dari tadi pagi begitu. Kids lupa bilang sama mama. Kuma teh gak apa-apa kan? Wes, gampang. Sakit sih, tapi Kuma gak apa-apa kok. Tapi aneh deh, Kids. Kuma ngerasa ada yang hilang dari kepala Kuma. Tapi apa ya? Kuma jadi bingung nih. Aduh. Hah? Hilang? Naon atuh Kuma? Telinga Kuma kali. Gak tau, Kids. Atau hidung Kuma kali ya? Enggak sih. Wes, masih ada kok. Ya sudahlah, Kuma pulang dulu ya, Kids. Aduh, Kuma sakit banget nih. Selamat pagi, Kuma. Ini PR kalian. Sudah Kuma kerjakan loh. Hore! Kuma. Teman-teman, itu mah Kuma. Hai teman-teman. Kuma, gimana tuh? Masa PR yang Kuma kerjain salah semua? Iya, tapi punya PR juga salah semua ini, Jo. Aduh, Kuma, gimana ini? Mondi punya ide. PR Mondi juga salah semua. Ini semua? Mondi dihukum oleh guru. Maaf, maafin Kuma ya. Kuma juga gak tahu kenapa tadi malam kepintaran Kuma jadi hilang. Kuma. Wah, kenapa Kuma dimarahin sama semua teman-temannya ya? Kalau begitu, Rabi turun dulu deh. Sini atuh Kuma. Iya. Iya teman-teman. Hai teman-teman. Ada apa ini semuanya? Iya Rabi, masa si Kuma ngerjain PR kita dari semua? Iya betul Rabi. Biasanya mah PR yang Kuma kerjain betul semua. Tapi hari ini salah semua. Dan kita dihukum oleh Bu Guru gara-gara Kuma. Loh, kok PR kalian dikerjakan oleh Kuma? Itu kan tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab Kuma. Begini teman-teman, Ibu Guru memberikan kita PR supaya kita bisa lebih mengerti pelajaran yang diajarkan oleh Ibu Guru di sekolah. Jadi kita tidak boleh menyuruh orang lain untuk mengerjakan PR kita. Kita tidak boleh bergantung pada orang lain, tapi harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Bagaimana? Iya sih Rabi, tapi mah sebenarnya kita nggak minta aku mengerjain. Tapi Kumanya mah yang nawarin untuk ngejin PR kita. Loh, Kuma, kalau Kuma mau membantu teman-teman, bukan begini caranya, tapi ajak mereka untuk mengerjakan bersama. Dengan demikian, kalian jadi pintar semua. Nah, itu lebih baik. Wes, gampang. Iya, Rabi. Kuma minta maaf. Kuma janji
tidak akan berbuat seperti itu lagi dan tidak membuat teman-teman Kuma bergantung lagi pada Kuma. Nah, begitu dong. Lebih baik kita susun rencana untuk belajar bersama saja. Bagaimana? Setuju. Hore! Hore! Nah, itu lebih baik. Kuma, maafin kami ya. Wes, gampang. Iya, Kuma juga minta maaf, teman-teman. Kita harus belajar lebih sabar. Ayo, kita nyanyi bersama yuk. Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iruka, Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Endu, dan Pascal. Acting. Endu, Pascal, Thomas, dan Suroso. Karena kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Eruka dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly.
Tim Priyanti. Vision siapnya Kristi Yesi. Sutradara Bodi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Eksekutif produser Om Tadu dan Om Jarod. Terima kasih.